hijau tadi. Bocor ini kayaknya minyak ya. Siapa sih bikin bocor? Penasaran juga tadi guys. Emang yang 2 menit 15 detik udah ada videonya? Jinjin gak ada nih. Gak ada gimana? Udahlah. Kalau gak ada ya gak apa-apa guys. Belajar ikhlas aja. Karena dibalik semua kehidupan gitu ya, kita wajib mengikhlaskan apa yang pergi dari kita gitu ya. Begitupun kesakitan yang terjadi. Apa kita begal aja nih tikus-tikus yang ada di depannya? Nggak ada guys, berarti emang belum diupload nih. Dari Jabal Ali kan ke negara lain. Jabal Ali kan dirubah ya, setahu gue. Kenapa dikeluarin? Tidak pernah datang head training, tidak pernah isi SPK dan hadir. Jadi mempertanyakan sendiri, terus diserang balik geotek. Geotek kemarin kayaknya dia dateng ya. Jadi dia nanti bertanya-tanya, ngobrol nih kedua kumpulan ya kan. Kumpulan orang gagal ya, bertanya tentang kenapa gua gagal ya kan. Ya, kalau orang berhasil nggak mungkin nanya kenapa gua berhasil, nggak mungkin. Orang gagal yang nanya kenapa gua gagal gitu. Ini ngapain sih sebenarnya? Ini katanya. Dan katanya mungkin gua katain kan, gak mungkin, santai aja. Yang bakal sweeping orang lain tetapi training kuecio sangat luar biasa kan, aja diterlihat banget di sini. Kuecio yang sudah apa ya dibilangnya, sudah rebus kan ya, dagingnya nggak ada kayaknya. Mungkin yang dibawa pulang nggak, dagingnya dikit amat. Tidur. Mohon maaf, waktu training beliau tidur dan jelas sekali nguruk. Catat dulu aja. Datang training gimana nih? Kenapa dikeluarin bang? Keluarin aja ya. Udah datang training kan, masa dipertahanin orang itu? Gak ada kualitasnya bro. Lu gak kerjakan aja orang kayak gitu buat lu. Gua dukung. Ini kayaknya sambelnya sambel bener. Ini sambel bohongan ini guys ya. Ini kan kadang-kadang makan sambel di pinggir jalan. Belinya sama mie abok. Biar rapi. Cobain gini dulu aja guys ya. Kalau menurutku pedas, aku tuang.
Berasa nih kaki gue nih. Tumben nih hangat. Gue gak ikut, Senin gak ikut. Lu kira training buat HP? Buat gue? Bukan, buat lu sendiri. Lu bener lu cabai, cabai lagi. Maksudnya ini guys, banyak lu dikasih lu. Sayurnya nih, ini nyari sayurnya guys. Rasanya nih tumben nih parah juga di bawah pulang ada rasanya sih. Wah di luar tidurnya maksudnya parah juga ya. Di bawah pulang malah ada rasanya loh. Oh berarti kalimatku bisa membuat orang punya ini ya apa disfungsi di kepalanya bisa kan nggak bisa guys karena hanya ngomong ayo kamu pasti bisa kamu pasti nggak akan ada yang dengar. Andi balik lagi dia bilang saya cuma bisa bahasa Indonesia aja pak ya, apa boleh buat armadanya tinggal lu doang di ini konsepnya work from home
Jadi setiap pertemuan minimal hadir tidak tidur dalam acara dan memberikan kesempatan pada yang lain untuk saling bertukar ide. Dengan siapa ini, si Haji? Ini gue yakin kayaknya ini temannya si yang tadi nih. Iya kan? Kayaknya si Haji ini mau dikeluarin juga. Kayaknya ini perlu dikeluarin nih. Siap komandan. Kayaknya ini bener lah yang tadi nih, temennya dia juga. Kita lihat ya guys, harusnya jangan setuju semua anggota tadi, diundang aja. Nggak diundang, keluar-keluar masuk, keluar masuk, keluarin aja lah. Maaf-maaf begini, nggak cocok saya, buang aja udah. Tidur, bicara tidur man, buset, waktunya makan, makan lah, benar-benar, ini nggak menghargai acara orang, kalimatnya dengan santai, ah saya kan kurang tidur pak, masa saya nggak boleh tidur, nggak boleh-boleh aja tidur tapi di rumah, jangan ini acara bor. Cara mencapai kegagalan. Malam. Ini tadi ditambahkan sama siapa ya? Ingat, send your business card. Mungkin masih bina ya itu. Gak punya business card. Mana ya? Ini tadi tambah apa oleh siapa? Ya tadi diminta mengenalkan diri, tidak ada. Keluarin aja nih orang nih, kayaknya ribet juga nih. Jangan turunannya yang tadi, gua rasa turunannya bro. Ah bisa begitu bang, bisa-bisa aja sih. Ini orang jamu kayaknya, orang jamu lah gitu, orang jemu-jemu. Ini ya, juga lagi nyari ya, paham nih guys, WhatsApp bisnis kayaknya gini, gak ada juga ya, gak ada juga salah nih. Masalah gak ketemu, nyari masalah malah di dalamnya.
bukan ini, bukan yang ini filenya. Yang tadi yang dikasih itu loh. Lagi juga keluarnya. Gini. Angga nunggu waktu lama dong bang. Enggak nunggu waktu lama. Kalau untuk lihat orang keluar itu ya bukan nunggu lama ya. Itu tergantung dari bagaimana dia aktif di grup. Kalau aktif jadi ribut gimana? Gak mungkin ada yang ribut sih sebenarnya. Kalau ada orang yang mau ribut berarti memang jiwanya dia bukan jiwa pemenang. Jiwanya dia adalah jiwa bersaing. Jiwa menggeragoti kekayaan kantor. Buang aja lah yang gitu. Gak usah ditanggapi lah ya. Is your me. Okay. Terus yang mana lagi? Yang paling lucu. Ya bapak dapat apa malam hari ini? Dalam acara kayak umur gue masih berapa ya? 17 tahun waktu itu. Yang bawain betein banget asli. Tidur aku sedalamnya. Giliran aku ngebawain training gitu ya. Aku tahu ada yang tidur mah ada. Cuman apa yang kulakuin? Live aja lah. Dengan kita mengetahui itu ya, yang harus kita perbuat harus lebih cermat ya. Jangan ngikut-ngikut bahaya. Bener-bener. Udah bikin sendiri guys. Pantes nih keren juga ya. PPT lama. Ini dia. Meet the founder. Oh judulnya jangan meet the founder dong kalau gitu. Apa ya? Oh ini nih. Nah, kita merasa sedih menghadapi manusia yang lucu ini. Lai Si Chen. Lai Si Chen apa ya? What is your company name? Feliwilia Rip Undefined Sultan Syahrir. Pandu kalimatnya Sultan, terus serem juga jadi Sultan. Jawaban ya, buang aja udah, buang apa nih namanya sekarang, gue bingung nih ini bintang-bintang ini siapa ya. Ini satu manusia ini kok lain udah nggak ada jawaban. Kalau aja yang tadi juga si Aji ini siapa ini. Aku di call tiba-tiba aku nggak ada jawabannya, gua utin aja udah. Oh, utin begitu banget pak. Sesusah itu mengatakan bahwa ini nama saya,
Ini asal usul saya. Besok lah ya maksimal ya kita keluar ini. Why you do that? No why why? No why why? Ya, kenapa napa sih? Cuma agak aneh aja sih kalau ada orang maksudnya kayak datang nih silih berganti, terus orang tersebut tidak ada kabar, nggak ada apa. Aneh aja di sini. Hanya kedepannya kita bakal sapu bersih. Sebenarnya yang paling parah yang diusir dari kelas sih. Parah itu diusir dari kelas. Kenapa diusir? Ya ini ngelawan leader. Ngelawan leadernya. Oh. Gak lah, bukan ngelawan. Ini sebenarnya bukan ngelawan guys. Menurutku lebih ke mana? Ini kata lebih ke lebih penyesuaian. Ini katanya penyesuaian gitu kan ya. Penyesuaian anggota. Lebih ke situ aja. Berarti dia termasuknya kayak orang kreatif juga kali ya. Mungkin. Bu Eti. Oh iya ya. Kayaknya ini kelasnya udah gak ada apa gimana ya. Untung satu-satunya yang masih aku ada grupnya. Sisanya aku udah gak mau masuk lagi. Tapi banyak sih. Jujur aja ya. Emang banyak. 70, 71, 72.
Bentar masuk nih, supaya kata Anda dapat dari komunitas. Oke. Cari dulu guys. Oh iya, dia harus jadi admin dulu guys. Yang baru datang silakan ngomong. Bagus masih gambar. Kelihatan memang mau berjuang ya. Begini tuh guys, teman-temanku itu atau tim-tim kita ini, kalau memang dia mau berjuang, kita support, ya. Kita sportif ya guys. Kalau misalnya orang yang gak mau berjuang, gak ada niatnya deh, ngapain kita pusing-pusing? Si Bang Manik, Ingwer, ya sama-sama Bang. Salam kenal. Segan kita juga guys ngobrol sama orang yang notabene pengen belajar gitu, sungkan kita juga nggak mau menggurui dia. Oh ya sorry sorry nih, ya kalau belum mulai otaknya belum nyampe, dia bilang butek gitu kan buat belajar, udah skip aja lah. Miwi itu mah jiwanya aja masih nggak stabil gitu kan, apalagi gua suruh yang macem-macem ya kan, disuruh misalkan bangun pagi ya, lu nggak bisa dah, gue mau lagi sibuk, aduh, belum juga dikerjain, udah sibuk dulu, belum kerja, udah sibuk, ya kan, apalagi udah kerja, masih sibuk. Fake news, ceritakan dongengkan fakta sendiri. Terus guys, let's go. Masih ada 27 menit. Aduh, ya, makin semut aja. Belum ngapa-ngapain ini. Hari ini kita membuang hampir lebih dari, kalau dari situ 8 tambah 2 10 11 ya. Oke, enggak apa-apa, 11 orang mah. Biasa guys. Hidup itu memang organ orang-orang yang enggak guna dipotong. Karena memang menurut kita ini orang-orang.
ini standarnya tinggi. Gaya betul. Kalau awal-awal ya, ayo siapa aja yuk masuk. Siapa aja ya awal-awal. Kalau makin kesini ya memang benar juga, nggak semua orang yang bisa jadi tim-tim superstar gitu. Dan belum star aja udah kayak para bola mulutnya. Tinggi bener bahasanya. Kita mah nggak begitu, nggak ada niat begitu tadinya. Lu gak usah ngomong, lu lagi renovasi rumah aja gue udah ngerti. Lu lagi sibuk, lu ibu-ibu, lu bisnis, gue udah ngerti. Wow, kita ngomong begitu ya, susah lah. Ngomel kembangin lu. Beresnya cabenya nih. Kitanya kali ya, kebanyakan makan yang gak enak. Menelan pil-pil pahit ya. Oh iya si Randy, keluarin gak? Keluarin lah, udah gak pernah ngikut. Ini yang bus panggung juga kagak. Sampai di pikiran ku gitu gini. Ini manusia. Apa manusia ya? Oke-nya aneh gitu. Kesannya kayak gue minta-minta. Ayo please dong kerja di tempat gue. Enggak ya, gue gak pernah begitu ya. Emang aja ya. Gak peduli gue. Dia mau gimana. Terus dia dah, si rendir ini. Bang ayo.
Iya. Buset lo, nongkrong aja. Kita lagi di warung. Bisa coba sama nggak juga enak itu minyaknya guys, nggak gue tuh nggak enak. Iya benar minyaknya enak. Ada rasa kaldunya, asinnya dapat banget, cuman nggak ada daun bawang di dua-duanya. Lagi banget.
Mungkin udah habis kali ya. Jadi ya udahlah, biasa itu. Terus jadi dua-duanya udah habis. Lu makan aja sambil ngebacok mulu sampai 40 menit nih. Thank you banget udah nonton video kita kali ini. Bisa kalian ada saran atau mau sumbang sih kalimat apapun, kami bisa sampaikan kepada kita semua supaya perbaikan channel ini bisa terus tereksekusi. Ini eksekusi nih bos, senggol dong. Mau kecil mana sih sebenarnya, guys?